Pemirsa, saya akan melakukan perjalanan melewati Jalan MT Haryono. Ada helm yang jatuh. Ini adalah Java Mall. Suasana pengunjung nampak ramai dengan kendaraan roda dua yang parkir di depan Java Mall. Yang bertingkat ini adalah Hotel Star. Ini adalah perempatan jalan antara Jalan MT Haryono ini dengan Jalan Sriwijaya dan juga Jalan Lamper Sari. Jalan ini adalah pertokoan yang berada di kawasan Pasar Peterongan. Beginilah pemirsa suasana arus lalu lintas di hari kelima liburan bersama tahun 2022 ini. Lumayan ramai. Ini sebelah kanan adalah SMP Maria Medriatik dan juga SMA Sedes. Depan adalah perempatan jalan, yaitu antara Jalan MT Haryono ini dengan Jalan Ahmad Yani.
Bila ke kiri ke Simpang 5 atau alun-alun Simpang 5. Dan bila ke kanan ke Pegunungan dan dapat dilanjut ke Purwodadi. Saya masih berada di Jalan MT Haryono. Di mana jalan ini adalah kawasan pertokoan yang menyediakan berbagai macam onderdil kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Dan juga berbagai macam toko elektronik, semuanya ada di Jalan MT Haryono ini. Hari kelima liburan bersama ini, ya sebagian besar masih banyak toko-toko yang ditutup. Ini adalah perempatan jalan antara Jalan MT Haryono ini dengan Jalan RA Kartini. Belok ke kanan pemirsa, itu ke Jalan RA Kartini atau ke Pasar Burung, Kota Semarang. Saya masih berada di Jalan MT Haryono, yaitu kawasan pertokoan yang menjual onderdil kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bila ke kiri ke Jalan Pring Gading.
si guanya yang tutup. Sebentar lagi saya sampai di bundaran Bubakan, yaitu bundaran yang berada di kawasan Pasar Johar. Jalannya tidak rata pemirsa, banyak yang berlobang-lobang. Nah, ini bundaran Bubakan. Saya berhenti di sini. Bundaran Bubakan ini baru saja diresmikan, yaitu dijadikan sebagai tempat museum kota lama. Nah, ini adalah gedung sebagai museum kota lama yang tepatnya berada di bundaran Bubakan.